Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi di channel saya yang mengulas seputar wisata yang sedang hits dan indah tentunya. Kali ini saya mau ke salah satu tempat yang lagi viral dan selalu ramai dikunjungi setiap harinya. Tempat ini berada tidak jauh dari Gadok, Bukit Pelangi. Seperti apa tempatnya? Ikutin terus. Oke, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk. Ini adalah pintu masuk untuk area parkir yang pertama. Karena area parkir pertama penuh, kita diarahkan ke area parkir yang kedua. Area parkir ini cukup luas, namun masih dalam tahap pembangunan. Untuk lokasinya berada di Jalan Reformasi nomor 1, Cipayung Datar, Megamendung. Buka setiap hari, mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Untuk masuknya gratis, tidak dikenakan biaya. Oke, inilah dia Pinako Kebun Jati Bogor. Kopi Pinako merupakan salah satu kopi shop terbesar yang memiliki 30 outlet yang tema mengusung alam tradisional. Salah satunya adalah Kopi Pinako Kebun Jati Bogor. Tempat ini boleh dibuka tanggal 15 Juni 2022 di atas lahan hutan jati dengan luas 5.000 meter dan memiliki kapasitas hingga 1.000 pengunjung. Daya tarik tempat ini selain kebun jatinya adalah suasana yang sejuk dengan berbagai fasilitas sebagai berikut. Toilet umum, kedai kopi Pinako tentunya, area senja yang pemandang langsung menghadap Gunung Salak. Di area ini juga disediakan sofa untuk kalian pesan santai. Kalau cuaca sedang bagus, kalian bisa menikmati sunset dari sini. Seperti biasa, tak ramai walaupun di hari weekday seperti ini. Terdapat juga Warung Jati. Warung Jati ini menjual nasi dengan berbagai macam lauk
tradisionalnya. Karena ini prasmanan, jadi kalian ambil sendiri ya. Selamat makan. Setelah makan, kita lanjut lagi ke area senja. Puas menikmati sunset, kita cari cemilan. Ada warung PFJ yang menjual roti bakar dan cemilan lainnya. Kalau sudah mulai malam, maka lampu-lampu taman akan dihidupkan seperti ini. Suasana malam pun tak kalah indah, karena seluruh area dihiasi lampu-lampu taman. Fasilitas lainnya ada dahur-bahur, warung bakso Jati, dan warung yang menyediakan khusus minuman dingin. Kita kembali ke area senjanya ya. Pemandangan yang tadinya terlihat gunung Salak berganti dengan lampu-lampu kota di sekitar Bogor. Alhamdulillah, hari ini lumayan cerah, jadi bisa menikmati area ini seutuhnya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like,
subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.